Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Hilda. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dapat mengerjakan tugas dengan sangat baik. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Tema 1, subtema 4 mengenai soal cerita pembagian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari tahu mengenai pembagian. Ayo, siapa yang masih ingat? Bu Bunga sudah menjelaskan pengertian dari pembagian ya. Nah, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Atau pembagian itu merupakan pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana? Sudah ingat? Alhamdulillah kalau sudah ingat. Bu Bunga juga sudah menjelaskan mengenai pembagian bilangan ratusan. Nah, teman-teman, menggunakan cara apa ya agar lebih mudah? Ya, betul, cara porogapit. Seperti pada contoh pembagian berikut ini. 225 dibagi 5. Nah, 225 ini disebut bilangan yang dibagi. Angka 5 disebut bilangan pembagi. Nah, teman-teman, yuk kita mulai menghitungnya menggunakan cara porogapit. Teman-teman, gambar dulu garis pengapitnya. Lalu, teman-teman tuliskan angka atau bilangan yang dibagi di dalam garis tersebut. Nah, lalu teman-teman tuliskan bilangan pembaginya di seberang angka yang dibagi. Nah, sekarang dimulai dari angka berapa ya membaginya? Ya, betul, dimulai dari angka 2. Bisa tidak ya 2 dibagi 5? Ya, tidak bisa. Jadi kita tambahkan dengan angka berikutnya, yaitu 2. Jadi 22 dibagi 5 berapa ya? Nah, sesuai dengan pengertian pembagian, yaitu kembalikan dari perkalian, teman-teman coba perhatikan dulu. Di sini ada perkalian dan pembagian. Nah, contohnya 1 kali 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan seterusnya. Jadi, teman-teman sudah menemukan berapa yang dikalikan 5 hasilnya mendekati 22. Ya, betul. Angka berapa? Angka 4. Jadi 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Teman-teman tuliskan di bawah angka 22. Lalu kita kurangkan ya. 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Teman-teman, tidak perlu dituliskan juga tidak apa-apa ya angka nolnya. Lalu kita kurangi lagi. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 5, jadi kita turunkan angka berapanya? Angka 5-nya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu 25 dibagi 5 hasilnya adalah berapa teman-teman? Lihat di sana di perkaliannya. Berapa ya? Ya, betul, 5. Jadi 5 dikali 5 kita tulis kembali di bawahnya, yaitu 25. Kita kurangkan, hasilnya adalah
Nah, sudah habis ya teman-teman. Lalu teman-teman tuliskan di perkalian pembagian yang mendatarnya. 225 dibagi 5 itu hasilnya adalah 45. Nah, teman-teman, sekarang kita menggunakan soal cerita ya. Perhatikan dengan baik. Bu Hilda akan membacakan soal ceritanya. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, teman-teman tuliskan dulu tuh bilangan pembagi dan yang dibaginya ya. 126 dibagi 6. Yuk kita hitung. Teman-teman gambarkan garis pengapitnya, lalu tuliskan bilangan yang akan dibagi, yaitu 126, dan bilangan pembaginya 6. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 6, maka kita langsung saja 12 dibagi 6. Berapa ya hasilnya? Ya, betul, 2. Sekarang kita kalikan, 2 kali 6 hasilnya adalah tentu saja 12. Lalu kita kurangkan, 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Nah, Bila tidak akan menuliskan ya. Lalu kita langsung turunkan angka 6. 6 dibagi 6 hasilnya berapa ya? Ya, 1. Jadi teman-teman, jika ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan tersebut, maka hasilnya adalah 1 ya. Lalu kita kalikan lagi, 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Kita kurangi ya, 6 dikurangi 6 hasilnya adalah berapa teman-teman? Ya, betul, 0. Lalu kita tuliskan pada pembagian mendatarnya. Nah, 126 dibagi 6 hasilnya adalah 21. Jangan lupa teman-teman tuliskan kesimpulannya ya, seperti ini. Jadi, bibit pohon mangga yang diterima oleh setiap anak adalah 21 buah. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa? Contoh soal selanjutnya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa banyak tangkai bunga mawar pada setiap tempat? Nah, teman-teman tuliskan pembagian mendatarnya. Lalu teman-teman tuliskan garis pengapitnya dan bilangan-bilangannya ya. 141 dibagi berapa? 3. Ya, kita langsung 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Lalu kita kurangi sini. Ya, 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, kita turunkan angka 1. Lalu kita bagi, 21 dibagi 3 hasilnya adalah berapa teman-teman? Ya, betul, 7. 7 dikali 3 21. Lalu kita kurangi lagi, maka hasilnya 0. Habis ya. Jadi 141 dibagi 3 kita tuliskan di pembagian mendatarnya, yaitu 47. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Jadi setiap tempat berisi 47 tangkai bunga mawar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Pasti bisa dong. Jika teman-teman belum paham, boleh diulangi lagi ya videonya. Nah, sekarang teman-teman siapkan buku tematik tema 1 dan alat tulisnya ya. Lalu teman-teman tugasnya ada pada halaman 165 dan 166. Jumlah soalnya ada 2. Nah, berikut ini adalah soal-soalnya. Teman-teman baca dengan teliti soalnya, lalu kerjakan pada kotak yang tersedia. Oke, sudah paham ya? Lalu nanti jangan lupa di foto tugasnya kirimkan ke Google Classroom masing-masing. Oke, nah sekarang
selamat mengerjakan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Oke, hari ini cukup sekian dari Bu Hilda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.